Oh, hari ini ada ibadah ya. Ada telepon dari Tos dulu. Halo Nos. Halo bro. Apa kabar? Baik nih. Kenapa? Kita ibadah yuk malam ini. Aduh, kayaknya tidak bisa deh. Soalnya saya lagi sibuk kerja nih. Saya masih ada banyak kerjaan ini. Ya udahlah kalau gitu, lain kali lah kita pergi. Oke. Oke Nos, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Susah betul-betul juga bawa anak ini pergi ibadah sama orang. Wih, dede, orang sih. Wih, Buki Adi. Sini. Itu mereka ke kantor. Ini aku mau buat acara. Acara? Acara apa? Adalah acara Natal lah, acara Natal. Begitu. Natal. Jadi mau ajak saya? Iya, bukan kawanku, masa aku ngajak kamu? Aduh, kerjaan tidak bisa, saya lagi sibuk ini. Soalnya saya masih banyak pekerjaan di rumah. Ah, masa begitu aja tidak bisa? Ada Lana mereka, ada Lana loh, sama yang lain. Sana. Iya. Oke lah. Kapan? Besok. Nah, besok malam itu juga biasa. Oh. Oke lah. Begitu. Oke lah. Nanti berarti tinggal pemaling aja ya. Oke. Betul ya. Oke lah. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Makasih ya. Yuk. Oke. Siap. Sudah lama ketemu ini, Dias. Ngomong-ngomong, orangnya mana? Tahu juga, mana mereka? Tahu. Tunggulah, tunggu sebentar. Hai Lana. Apa kabar? Baik. Dan kita masuk ya, ayo. Dan sudah nunggu di dalam. Kalian mau kemana rame-rame? Kami mau ke pesta Medani. Pesta? Kami mau pesta apa? Natal. Tapi saya ada pelayanan karena saya tidak berpengalaman. Dan arti Natal itu bukan diadakan untuk berpesta-pesta atau berboya-boya, tapi arti Natal itu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Marilah kita lebih memaknai apa arti Natal itu tersebut. Bukan untuk berpesta-pesta, tapi untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, kalau teman-teman ada hati, marilah kita ke gereja untuk lebih tahu pengalaman tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya duluan ya teman-teman. Ayolah, mari kita masuk.